Yang ni Juan. Ya tak tak tak. Ya tak tak tak. Okey, lagi satu soalan. Nak tanya ni. Ha. Apa tu? Bila nak kahwin? Bila nak kahwin? Ucapanku. Diberikan jodoh yang baik. Amin. Ya Allah. Yang ku anggap sebuah Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya guys, Syah Mujib. Gimana kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari segala mara bahaya, malapetaka, bencana dan bala serta berbagai macam penyakit. Amin amin ya rabbal alamin. Alright guys, kali ini kita akan reaksi sebuah video requestan daripada teman-teman sekalian. Ini baru saja di-upload ya dari FH Channel. Baru tahu ada nasi dagang sesedap ini di tepi jalan, original Trengganu. Wow. Nasi dagang. Kalau kita lihat Mas Toha juga istilahnya review nasi dagang itu sangat-sangat sedap sekali kayaknya ya guys ya. Saya penasaran sekali ini bagaimana rasa sebenarnya nasi dagang ini ya guys ya. Langsung saja kita play videonya. Let's go. Jangan lupa guys, FH Channel di subscribe, di support. Hai, ya. Assalamualaikum semua. Saya Fahmi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang baru first time tengok video ni boleh follow YouTube, Facebook, TikTok dan Instagram dan semua platform FH. Okay. Saya ada dapat DM daripada kita punya follower suruh promote satu gerai akak ni. Jadi saya pun datang gerai akak ni, saya beli dia punya jualan. Dia ada jual nasi minyak, nasi dagang. Okay, bila nasi dagang ni mesti confirm orang Ganu punya. Okay, jom layan saya terjah kedai ni. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Akak jual apa ni kak? Saya jual nasi dagang dengan nasi minyak. Nasi dagang nasi minyak. Kalau nasi ni saya gulai ikan tongkol. Gulai ikan tongkol. Wah, sedap tongkol. Tu. Kalau nasi minyak saya ini ayam masak merah. Oh, dah siap bungkus ya. Betul. Sebab kat sini kan kebanyakan orang datang kan. Pergi kerja kan. Saya mikir dua rushing, so siap-siap bungkus dari rumah and then dah macam tu je. Okey. Siapa yang buat ni? Akak buat? Saya buat sendiri. Betul ni? Betul. Wow. Orang Terengganu. Orang Terengganu. Cantik urusan dia. Mesti ke kat sendiri? Betul. So dah lama dah niaga ni? Ni baru hari ni 3 bulan dah. 34 hari. 34 hari? Ingat hari eh? Sebab saya start niaga 1 hari bulan 8. So, maksudnya sebulan lah, 30 hari, sebulan lebih lah. Macam mana sambutan? Okey. Sebab alhamdulillah. Okey. Cuma kadang-kadang ada lah hari yang slow-slow, ada yang okey rancang. Okey, betul. Alright. So biasanya kalau akak bawa lah, akak bawa akak punya makanan ni kan? Berapa banyak sehari? Kalau macam hari biasa waktu kerja, saya buat dalam 2 kilo. Okay. Kalau macam hari yang tak kerja tu, saya sikit-sikit lah. Contoh dalam 1 kilo. 1 kilo. Akak ni orang Terengganu tau, tengok. Nasi dagang Terengganu. Sebekas ni, RM7.50. So, nanti kejap lagi kita buka tengok macam mana. Yang ni apa dia kak? Kalau macam mau pergi Terengganu memang tahulah pasal payang tu kan. Yang famous makanan macam ni. So saya bawa dari sini, ke sana dari sini. Okay, ni apa ni? Asam gula. Asam, kalau saya panggil ni asam Jawa Betul, dia beda asam Jawa. Asam Jawa, orang Terengganu panggil apa? Asam gula. Okay, yang ni? Yang ni asam Jawa. Sebab dalam tu ni betul-betul asam Jawa. Okay, ni asam Jawa yang tak ada gula lah. Betul. Okay, yang ni keropok biasa lah. Yang ni. Okay, ada satu terkurang ni kak? Tak ada. Tipi lah. Apa tu? Kopok leko. Insya Allah nanti kita tengok. Insya Allah. Saya cari yang terbaik kat Terengganu, saya bawa kat sini. Okay, saya nak tanya ni. Ini kenapa balik sikit ni? Nasi minyak. Yang lain banyak. Yang ni balik sikit kenapa? Ini sambutan ni yang ni. Sambutan yang ni. Ini signature kak. Signature kak. Okay, yang ni. So, yang ni sampingan. Kalau ada sambutan lagi, insya Allah akan datang, kita akan buat lagi lah. Sebab saya buat seseorang, so saya buat mana yang mampu lagi. Okey, ni akak ni punya masakan nasi dagang lah. Nasi dagang ni apa beza dengan nasi biasa kak? Beras dia. Tak boleh pakai beras biasa? Tak. Kenapa? Ini saya memang daripada Terengganu, saya bawa. Nasi dagang ni memang special? Beras daripada Terengganu. Tak dijual beras dekat sini ke? Saya cari pun tak jumpa. Ish, payah juga lah. Orang nak jual nasi Terengganu kat sini ya? Nasi Terengganu pula, nasi dagang kat sini. Dia ada beza kan, Kelantan Terengganu kan? Betul. Yang ni apa kak? Ini acar. Kira macam penyeri nasi dagang ni lah.
Okey, ni nasi minyak. Macam mana plan nak terbuat nasi minyak pula ni? Customer minta. Untuk yang mula saya nak fokus pada nasi dagang dulu. Lepas tu bila 2-3 hari saya buka, customer asyik tanya, "Dik, nasi minyak ada?" So saya rasa tak banyak tunggu, so saya buat terus je. So kenapa akak plan nak niaga nasi dagang ni? Okay, asalnya saya duduk sini dah dalam 15 tahun. Wih, 15 tahun? Okay. So masalah kat sini, saya kalau saya cari nasi dagang, tak jumpa yang Terengganu punya. Kebanyakannya yang Kelantan. Bulan sebelum raya itu saya berhenti kerja. Plan saya nak jual popiah sata. Kat Terengganu. Niaga dalam tempoh sebulan, so dia punya market tu kurang sikit. Oh, dah berniaga kat Terengganu? Betul datang sini balik? Oh, hati dekat Alam tu. Saya try buat nasi semua, belajar semua dengan makcik sebab arwah nenek tu penjual nasi dagang waktu dulu-dulu. So kat situ lah, dah tempoh 3 minggu sebelum datang Shah Alam tu pun saya rasa macam berdebar, takut sebab nak buat seseorang kan. Life saya pun mungkin akan berubah betul. So macam sebelum ni makan gaji, kita bercuti pun tak kisah, tak payah fikir sekerja. Kita dapat restu mak ni, restu mak ayah lah. Satu cukup bang, saya belanja. Saya bayar ni Tak payah, betul? Okey, terima kasih. Saya jual. Okey, bang. Tak apa, bang. Abang ni belanja. Oh, ada-ada nasi lemak Intan Payung juga tu, guys. Kat sebelah dia. Terima kasih. Dapat hari ni. Hari ni saya belanja boleh? Belanja. Terima kasih, halal. Halal. Nak berapa? Serius? Tak main-main? Ya. Okey, saya jual. Terima kasih. Rezeki. Saya jual, terima kasih. Okey, terima kasih. Masya Allah. Ni ada orang sedekah. Terima kasih adiknya. Okey. Amin. Kalau orang beli, akak bagi percuma lah. Maksudnya saya beli semua. Kalau dia nak satu, akak lebih kan satu. Boleh? Boleh. InsyaAllah boleh. Boleh akak kira berapa? Maksud saya harga tu berapa? Dengan yang tadi yang kita dah bagi orang. Yang ni. Bagi sekali ni boleh? Ke tak ada stok lah kat rumah? Kat rumah banyak lagi? Rumah je ni. Boleh niaga lagi lah kalau saya habis kan? Boleh. Berapa akak kira? Akak masukkan sekali dalam plastik. RM307. Okey. Yang ni jual? Ya, tak. Ada aja ya. Akak masuk YouTube kan boleh? Tak mau. Okey, terima kasih. Tak mau dah. Pernah tak masak ni tiba-tiba salah masak? Terlebih manis saja. Lebih manis? Okey, so buat apa? Saya rasa macam mungkin sebab hari itu saya masak, saya minum air Nescafe waktu pagi. So, dia punya rasa tak boleh nak tu dah. Saya rasa dah okey bila customer ni kata manis. So, customer cakap, tak apa, next time awak cuba lagi, okey. Okey, korang perasan tak akak tu cakap rasa dia berubah-ubah? Okey, so tak apa, kita cuba. First, saya nak buka nasi dagang lah. Mungkin cik-cik orang ganu lah nasi dagang. Packaging sangat cantik. Tengok hasil dia. Nak tengok ni. Akak ni cakap dia buat cantik ke? So, bila nama nasi dagang dia mesti cantik. Ini tu yang enak kita tengok apa dalam ni. Confirm lah ikan kan. Mantap. Okay, nasi minyak akak ni ada ayam masak merah. Kena pula dengan selera saya. Nampak menarik. Nampak sangat menarik kan nasi minyak dia. Sama enggak sih guys, kalau nasinya tuh biryani ya, basmati gitu, kayak nasi biryani gitu. Sangat menarik. Enak banget pasti. Di depan saya ni, saya nak cuba makan. Bismillahirrahmanirrahim. Oh my god. Ya Allah. Saya tu tak pandai masak, hari-hari rasa lain. Saya rasa nasi dia saya boleh makan dah. Ngam, sedap sangat. Saya makan ni pula. Mana ya? Bismillahirrahmanirrahim. Oh my god. Bagi saya okey lah. Nasi minyak akak ni okey. Korang yang tengok video ni, korang patut cuba. Patut cuba sangat. Nasi dagang dia A. Nasi minyak dia pun A. Berbala-bala dengan harga, tak menyesal kalau korang beli. Jom kita ramai-ramai support dekat ni. Okay. Tak jauh, dekat je kat Seksyen 7. Sebelahan Petronas Seksyen 7. Pagi-pagi akak ingat tu. Oh my god. Okay, memang berbala-bala bagi saya. Sempoi, padu. Okay, lagi satu soalan. Nak tanya ni. Apa tu? Bila nak kahwin? Bila nak kahwin? Ucapanku. Dah ada cincin tu. Ada jodoh, insyaAllah.
Oh my god. Tengok baju aku mana pak? Adalah. Kau tahu di situ sebab tu aku cari tak jumpa. Hari ni free bang? Hari ni free? Hari ni free lah. Zeki abang. Abang ni belanja. Oh ya? Nanti apa-apa kalau okey abang bagi feedback saya bang. Saya jumpa tau. Sama. So tinggal ni je. Balance ni akak tolong bagi boleh? Boleh. So tadi berapa? 307. RM307.50. Okey nah. Untuk akak. Ni banyak ni. Banyak. 700. Itu 300 je. Tak apa. Ini yang kita tanya saya. Tak apalah akak ambil semua. Banyak kot. Tak apa untuk akak. Ada berapa akak kira? Senang je. 700? Ha. Untuk akak semua. Daripada orang yang tengok FH Channel ni dengan Yayasan Makfirah. Oh. Okey. Terima kasih tau. Semoga akak maju jaya. Amin. Urusan niaga akak mudah. Amin. Diberi kesihatan baik. Amin. Diberikan jodoh yang baik. Amin. InsyaAllah. Allah, sihat-sihat akak. Sihat. Okey. Ada ucapan apa-apa ke dekat saya punya orang yang tengok ni? Nak ajak diorang datang ke? Okey, untuk warga Shah Alam, jangan lupa datang dan singgah ke gerai saya berhadapan dengan kedai Emas Sri Tanah Merah. Okey. Okey, belakang Petronas Section 7. Alright. Okey, saya buka pada pukul 7 sampai pukul 11 pagi. InsyaAllah rasa memang sedap. Okey. Jangan lupa support, okey? Alright. So, saya dah beli ni. Support Kak Jah. Right. Okey, ni. Wow. Keren. Terbaik, akak. Okey, so saya dah beli, dah support akak Jah. Korang apa lagi yang dah tengok ni? Tunggu apa lagi? Pergilah terjah kedai akak Jah ni. Selera Terano, Terengganu. Okey. Jangan lupa like, komen, share dan subscribe FH Channel. Assalamualaikum. Okey guys, dah selesai videonya dan akak Jah tadi. Akak Jah dia cakap Masya Allah, Abang Mi pun okey lah. Sihat-sihat selalu lah Abang ya. Abang Mi dan Akak Zah. Ya, macam tu lah guys. Kita support guys ya. Akak Zah semoga dagangannya laris, manis, berkah ya guys ya. Dan semoga buat teman-teman semua yang ada di dekat sana juga, istilahnya boleh cicipi dan juga boleh merasai lah guys ya masakan daripada Kak Zah ini guys ya. Oke, terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa buat teman-teman semua yang mau request, langsung saja DM di Instagram saya. Ya. Follow Instagram saya di @cakmujib ya guys ya. Di sini nih di sini nih. Atau di link di deskripsi ada Instagram saya. Langsung saja di situ diklik aja linknya. Nanti teman-teman bisa langsung tertuju kepada Instagram saya dan teman-teman bisa langsung DM ke saya guys ya. Langsung saya sendiri yang menjawab seperti itu. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Veins, I've been driving this train. Years in this lane, there's no stopping this flame. 'Cause I came to the game and I changed it to play how I like rearrange.